Ini masuknya enggak acer ya Mas ya? Iya, gacor, receknya enak. Jawa tembus, kalau Aceh enggak. Iya. Kalau untuk jalak lengkap Mas Aris ya? Lengkap Om, mau kan cocok Om. Waduh, ngecer kayak gini itu Tarawa Papua Mas ya? Tarawa Papua. Nah, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cicomania, selamat siang. Untuk siang ini OMD Channel masih berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Dan untuk posisinya ini bawah parkiran mobil gedung Pramuka yang ini ya, biru dan kuning. Untuk siang ini OMD Channel doakan semoga Sobat Cicomania semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan rezekinya. Amin. Untuk parkiran mobil di bawah ini ada agen ulat teman-teman, terus ada anak tangga. Nah, ini bagian bawah ada makanan juga ya, nanti kalau teman-teman lapar boleh makan. Nah, ini untuk anak tangga nanti ke lantai 2 teman-teman. Di sebelah sini ada kios besar yang kita mau pantau. Kita pantau semua ya untuk stoknya, untuk hubungannya. OMD Channel mohon subscribe, bunyikan lonceng. Terima kasih. Mas Aris, kita pantau lagi ya. Ayo. Ini kita bagian kedua Mas Aris. Ayo. Di kiosnya Mas Aris. Assalamualaikum Mas Aris. Waalaikumsalam Om. Nah, kita posisi di mana nih Mas kiosnya Mas? Lantai 2 Om, Pasar Burung Pramuka, patokannya dari parkiran mobil, lurus terus, sebentar ada anak tangga, naik aja 2 kali tangga, kiosnya sebelah kanan pas. Kalau masih bingung tinggal ngomong aja. Nah, kalau masih bingung, kalau udah di parkiran mobil, tinggal nelpon aja, Mas, saya halo, jajah-jajah dari atas. Lambaikan tangan udah kelihatan pasti ya. Iya. Oke, buka tutupnya bagaimana? Buka dari jam 6 pagi, nutup jam 5:30 sore Om. Nah, yang nggak bisa kesini? Kalau nggak bisa kesini, bisa kirim-kirim Om, seluruh Indonesia bisa, yang penting ongkir ditanggung pembeli. Kalau untuk wilayah COD Jakarta dan sekitarnya Om. Untuk wilayah COD-nya ya. Kalau untuk tuker tanda bisa Om, syaratnya burungnya mulut, dia ada yang cacat. Saran saya kalau mau tuker tanda, burung bawa ke kios, langsung nego di kios saja. Lebih enak ya. Lebih enak Om, sama-sama lihat barangnya masing-masing. Oke, sama-sama kita lihat burungnya teman-teman. Oke dah, kita pantau ya saknya ya. Yang bagian dua nih. Nah, teman-teman, kita pantau burung dari cicak cungko ya. Ini burung gampang bunyi banget. Oh, gampang bunyi. Terus pastinya makan buah dan masih trotol-trotol ini. Masih trotol. Trotol-trotol semua, teman-teman. Buat masteran ya, teman-teman yang kepengen burung cicak cungko. Wah, ini kalau seumpama di tempat sunyi, suaranya lumayan keras nih. Iya. Harga berapa burung kayak gini? Nah, cungkok trotol 19, kalau yang dewasa 1,6. Ini masuknya gacor ya Mas ya? Iya, gacor. Receknya enak loh. Gacor harga bahan, teman-teman. Ya, kayak gini nih. Gacor harga bahan, teman-teman. Yang kepengen, teman-teman, ada nomor kontak WA di atas video ya. Buat dikirim-kirim boleh, merapat lebih enak ya. Ya, merapat lebih enak Om. Soalnya di sini pilihannya nih banyak nih, teman-teman. Banyak, ini cungkok semua Om. Nih, banyak. Cungkok semua, ini bodi-bodi gede ya Mas ya. Bodi gede-gede. Nih, burung makan buah semua ya, teman-teman. Sebelah sini juga ada cungkok semua. Ini kalau di semua dipisah-pisah, digantung di atas gampang bunyi banget. Gampang bunyi kok. Walah, pol. Stoknya lagi banyak banget ya, teman-teman. Nah, kalau yang muda hutan tadi Mas, sebelah sini Mas. Yang muda hutan ini. Muda hutan harga berapa? Kasih 1,6. 1,6 ya? Iya. Oke. Tapi yang mewah kayaknya yang trotol Mas ya? Oh ya, kalau mewah trotol Om. Harga juga beda sih ya? Iya. Harga beda. Nah, ini bagian betina nih. Teman. Nah, ini betina. Betina jinak banget Om. Siapa tahu ada yang mau betina. Iya. Ini kalau udah bunyi satu jalur Mas ya? Satu jalur ya, lancang gitu ya. Harga berapa Mas ini? Yang betina kasih harga 1,4. 1,4 ya? Iya. 1,4 anuan yang betina. Cantik banget betinanya. Ini kalau yang jantan banyak stoknya. Nah, kalau ini burung terbaru nih Mas. Terbaru, indigo Om. Terbaru di Pasar Burung Pramuka ya. Baru ready, dia turunnya setahun sekali Om. Jadi mumpung ada nih. Mumpung ada ya. Harganya dikasih berapa? Harganya kasih 800.000. 800.000 ya. Iya. Ini burung ini suaranya gimana Mas? Oh, suaranya mewah Om, buat masteran bisa, buat dojan bisa. Yang ini tapi betinanya nggak ada. Betinanya nggak ada, jantan semua Om. Lagi dikasih jantan semua ini. Iya. Oke. Makannya nih Mas, makan? Makannya biasa itu jerawut sama nigersik. Jerawut sama nigersik? Iya. Oke.
Nah, yang ini juga masih imporan Mas ya. Iya. Ini Mozambik dan Sanger. Mozambik sama Sanger, Om. Ini dipilih jantannya ini. Oh, ini sudah kepilihan jantan, Om. Sudah dipilih jantannya ya. Dikasih harga berapa nih Mas? Kalau yang Sanger kasih 400.000. Mozambik yang jantan kayak gini kasih 400.000. 400.000. Kalau yang betina ada kalungnya. Kasih 325. 325 ada kalungnya, teman-teman. Ya. Oke. Ini sama makannya Mas ya? Makannya sama jerawut. Sama makannya jerawut. Jerawut yang ini gersik ya juga mau. Wah, ini seger-seger banget Mas, boleh. Oh iya. Ini ada resisin. Resisin ini dilut sama klasik. Iya, ini sebenarnya burung gacoran, Om, cuma enggak ada tempat buat misah. Jadi di sini dulu ya. Iya. Ini kalau semua dipisah udah pasti bunyi Mas ya? Pasti bunyi. Pasti bunyi, teman. Harganya dikasih berapa? Kasih 5,5. 5,5-an ya, bebas ya. Mau dilut, dilut. Nih depan nih, dilut. Iya, kepalanya abu-abu kalau yang dilut. Nah, ini bagian betinanya nih. Ini trotol. Trotol ya. Dilut sama klasik. Kalau yang double dilut itu betina. Nah, yang betina yang putih ya. Iya. Double dilut dulu berapa Mas? Double dilut kasih 3,5. 3,5. Iya. Trotol klasik dan dilut kasih 32. 32. Nah, oke deh, teman-teman. Resiskinya lengkap ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau ini betina? Betina. Betina trotolan kasih 150. 150. Iya. Klasik sama dilut ya. Klasik sama dilut. Nah, di sini ada burung black throat. Iya. Black throat. Jangan ngerikan, Om, tapi burung dari ternakan Bandung. Nah, ini yang ternakan nih. Iya. Bukan yang dari luar. Bukan dari luar. Ini biasanya gampang bunyi dia. Ya, gampang bunyi biasanya. Harganya berapa? Harganya cukup 6,5 ya? Iya. Oh, ini ada yang lagi mabung yang tengah. Iya, ada mabung ada. Oke. Nah, sekarang bagian yang ini, teman-teman, iya, kita lihatin dari burung teledekan. Teledekan Jawa, Om. Teledekan Jawa, teman-teman. Iya. Ini biasanya teman-teman masih pada penasaran, Mas. Kan ada yang ngaitin, mengaitkan ini sama teledekan Aceh, Mas ya? Bukan, kalau ada ntar ada. Ada? Ada, ntar ada bedanya, Om. Ini bedanya di postur apa di warna, Mas? Di postur sama di warna, Om. Oh, postur dan warna. Iya. Wah, tapi yang mewah sih pastinya Jawa, Mas. Ya? Jawa, ujung kulon, Om. Pastinya yang mewah Jawa, Mas, ya. Dari burung teledekannya. Satu posturnya besar, Mas, ya? Ayo, posturnya besar, Om. Kayak gini, mewah-mewah, Om. Hmm, bener besar ya. Besar. Tapi ini asli Jawa, Mas, asli ya? Asli Jawa, ini tembus, Om. Tuh. Tembus. Oh, tembus. Oh, iya. Terus pantatnya putih. Oh, pantat putih. Iya. Ini yang Jawa. Asli ya? Asli Jawa. Berapa harga? Harganya kasih 6,5. 6,5 ya? Ya, namanya gode-gode halus, gak apa-apa. Kesini aja ya? Iya. Yang bodoh gak ada? Yang bodoh gak ada, Om. Disediain yang bagus-bagus aja. Yang bagus-bagus. Pilihan terbaik, Om. Pilihan terbaik, ya, teman-teman ya. Ini udah mau kena fur ini makan nih. Itu kasih leopard halus aja, Om. Leopard halus. Iya. Mau lebih kecil. Nah, sekarang bagian yang teledekan apa, Mas, ini? Ini teledekan Aceh, Om. Yang Aceh yang kayak gini, Mas? Iya. Oh iya, dari warna aja udah beda, Mas. Warnanya beda. Terus ininya agak tembus, Om. Nah, nanti kita sandingkan, teman-teman, ya. Biar teman-teman nanti nggak penasaran lagi. Nah, ini nggak tembus. Beda ya, teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman kalau sumpah mau kepengen tahu lebih jelas, nih, kita sekarang bandingin, Mas. Iya, ini yang Aceh, ini yang Jawa. Jawa tembus, kalau Aceh nggak. Tuh, jadi seperti itu. Kita lihat dagunya, Mas. Kita dagunya. Nih, kita lihat dagunya ya. Tuh, beda ya, teman-teman. Beda. Udah jelas, kalau dari warna emang mirip banget, Om, ini. Warna mirip banget, tapi postur gedean Jawa, Om. Postur gedean Jawa, iya. Oke, udah jelas ya, teman-teman. Biar nggak salah paham ini. Biar nggak salah paham. Nah, ini tadi yang Aceh harga berapa, Mas? Aceh kasih harga 200.000, Om. 200.000. Mau yang dewasa, mau yang trotol sama aja, Om. Dewasa trotol sama ya? Sama. Ini ada trotol, loh. Ini trotolan. Trotolan, teman-teman. Iya. Tuh, yang suka trotolan juga ada, teman-teman. Ada. Oke, burungnya mulus-mulus nih. Mulus ada, bondol ada, Om. Pokoknya bebas pilih 200.000. 200.000 ya? Iya. Kayak teledekan Sumatera harganya? Ya, Aceh Sumatera sama Aceh hitungannya lah. Oh gitu. Oh ya. Oke deh. Tuh, stoknya masih ada ya, pilihan.
Nah, sekarang bagian imporan nih, Mas ya. Oh iya. Kita lihat ini ada imporan Wambi. Wambi mini. Nah, ini Wambi di sini biasanya ada tersedia dua versi nih. Iya. Ini dada putih. Dada putih, yang ini dada coklat nih. Yang ini dada coklat. Nih, buat teman-teman yang mau milih. Nah, kalau yang dada coklat dulu berapa, Mas? Dada coklat ini agak nyonyar, saya kejual murah, Om. Nah. 12.5. Normalnya? Normalnya biasanya 15, Om. 15? Iya. Ini karena burung terlalu agresif apa? Iya, agak suka neruji ya. Oh, jadi kayak nubruk gitu ya? Nubruk, makanya jual murah. Tapi udah kering tuh, teman-teman. Udah kering ya. Tinggal ngondisiin lagi ya. Ini kalau dada putih betina. Ini dada putih betina kayak iya, gini. Kasih 14.5 mulus, Om. 14.5 mulus. Oh iya. Kalau ini tadi jantan ya, teman-teman. Jantan. Cuman ini beda jenis aja. Beda nih. Jenis. Ini yang betina, dada putih berapa tadi? 14. 14.5. 14.5. Oh iya. Oke. Okay. Yang jantan nih. Ini yang jantan. Kasih harga 17. 17. Ini harganya lebih tinggi karena lebih mewah, Mas. Lebih ya. Lebih mewah, Om. Kalau yang dada putih itu lebih mewah, teman-teman. Itu kelihatan betinanya dari apanya, Mas? Dari suara, Om. Oh, udah bunyi berarti nih? Oh iya, udah pada bunyi kelihatan. Udah pada bunyi kelihatan ya. Ada variasi di jantan. Burung pur apa, Mas? Dia kasih leopard hijau, Om. Leopard hijau. Nah, kalau ini masuk burung sultan, Mas ya? Iya. Burung sultan masteran mewah. Masteran mewah, Om. Ini buat ocehan juga, wah, mewah banget, teman-teman. Suaranya ngeristal nih. Iya. Harganya berapa nih? Itu sikatan londo kasih 5.500, Om. 5.500 ya? Iya. Ini burung udah dipilih jantan? Udah pilihan jantan, Om. Udah pilihan jantan. Oke. Makanya nih, purnya ya. Makanya pur leopard sama SKN. Leopard sama SKN. Oke, pilihan ada. Ini selalu tersedia dari burung jalak, Mas Aris ya? Iya. Kalau untuk jalak lengkap, Mas Aris ya? Lengkap, Om. Mau putih, suran, atau semua. Nah, kalau ini anakan nih ya? Anakan mandiri. Anakan mandirinya nih? Nah, yang mandiri itu bisa makan sendiri, Mas Aris? Udah ya, bisa mandiri, makan sendiri bisa, Om. Jadi jantan betina juga ada ya? Jantan betina, ready, tergantung mintanya, Om. Tergantung mintanya nanti. Iya. Buat ecer grosir melayani pokoknya. Melayani, Om. Harganya berapaan? Harganya cukup 250 uren. Kalau yang putih harga 33, Om. Yang putihnya ya? Iya. Ini yang putihnya, teman-teman. Iya. Wah, putih banget ya, teman-teman ya. Kita matiin dulu lampunya. Seperti ini. Makanya pur apa, Mas Aris? Pur ayam, paket hemat, Om. Pur ayam paket hemat ya? Iya. Oke, nomor kontak WA di atas video, teman-teman yang mau pesan. Nah, kalau ini bagiannya udah dewasa ya? Iya, yang gacoran. Ini jala putihnya udah dewasa. Ya. Kalau jala putih aman pelihara pokoknya ya? Aman, Om. Mau jantan, mau betina ya? Ada. Oke, ada. Harga per ekor berapa? Ya, ukuran 4,5, putih 500, Om. Ukuran 4,5, putih 500 ya? Iya. Oke, ini stoknya masih banyak nih. Oh, banyak, Om. Ini stok semua. Selalu disediain ya, Om? Iya. Selalu disediain, teman-teman. Dan untuk makan ini gampang banget. Kalau kepengen ternak, nanti boleh dipilihin ya, teman-teman ya. Yang udah siap ternak juga ada. Kalau udah dewasa kayak gini, pasti gacor, Mas, ya? Pasti gacor, Om. Pasti gacor, Mas. Iya. Oke. Nah, ini ada jalak Bali. Jalak Bali, Om. Jalak Bali. Tapi remajaan ya? Remaja. Wah, stoknya banyak banget. Oh, banyak. Ada 3 kandang. Ada 3 kandang. Iya. Nah, kalau jalak Bali pakai sertifikat, Mas, ya? Oh, resmi, Om. Resmi ini. Iya. Dari tangkaran, teman-teman. Harganya berapa? Harganya per pasang 28, Om. Per pasangnya 28 ya? Iya. Jadi 2.800.000 per pasang. Per pasang. Kalau belinya 1 ekor, 1.400.000. Oke. Okay. Yang masih usia remaja. Nah, ini juga masih usia remaja nih. Remaja ini tapi ori impor, Om. Ori impor ya? Iya, jala Hong Kong. Biasanya kalau ori impor lebih istimewa, Mas Arja? Lebih istimewa, suaranya lebih jernih, Om. Lebih jernih. Nah. Ori hutan sih ya? Iya. Ini disuapin mau, mandiri mau, Om. Mandiri juga mau? Iya. Harganya berapa, Mas? Harganya ini 1,5. 1,5 aja ya? Oke, fur-fur jalak semua sama, Mas Aris ya? Rata-rata sini kasih pur ayam, Om. Paket hemat. Paket hemat. Iya. Kalau ini udah mandiri total. Dan makan. Ini mandiri total nih? Iya. Mandiri total. Harganya berapa? Harganya sama, Om. 15. Disamain ya? Iya, harganya disamain aja 15. Ini burungnya kayak gini, teman-teman. Iya. Dari jalak Hong Kong yang asli hutan. Ori hutan. Ori hutan ya, teman-teman. Jadi dia lebih mewah ini. Nah, yang sebelah sini ada jalak suren dan jalak niasnya. Iya.
Nih galak nias yang kayak gini teman-teman. Harganya berapa tuh mas? Galak nias kasih 2,5. 2,5 ya? Iya. Galak nias teman-teman. Udah dewasa pasti dia udah bunyi ya pasti. Udah dewasa om. Udah gacoran. Stok galak banyak. Nah ini galak banyak. Putih remaja mau mutasi om. Putih yang mau mutasi nih? Iya. Harga dikasih berapa? Harga 375. 375 ya? Iya. Dia beda teman-teman. Mau mutasi ke dewasa. Kalau yang ini teman-teman ini galak Bali. Yang udah jambul ya? Iya, yang dewasa om. Kalau udah jambul dia itu udah dewasa. Cakep banget kalau udah dewasa ya. Kalau udah dewasa kayak gini pasti gacor mas ya? Pasti gacor om. Pasti gacor. Harganya berapa mas? Harganya kasih 4 juta per pasang om. 4 juta per pasang ya? Oke deh, 4 juta per pasang. Sertifikatnya aman ya teman-teman buat pelihara. Oh, resmi om. Aman. Nah kalau yang ini ada burung perenjak mewah mas ya? Iya. Perenjak mewah. Perenjak Kalimantan. Perenjaknya orang Kalimantan teman-teman. Burungnya cantik-cantik sekali. Harganya berapa mas? Harganya kasih 2,5 om. 2,5 ya? Iya. 250.000 ya? Iya om. Ini burung kayak gini kalau semua bisa gampang bunyi nggak mas? Oh bisa langsung pada bunyi om. Kayak perenjak Jawa gitu? Iya. Kayak perenjak Jawa teman-teman. Jadi dia itu gampang bunyi ya. Makannya apa? Dia makannya leopard sama pisang. Leopard dan pisang? Iya. Wah, stoknya banyak banget teman-teman ya. Dari Yuhina, Kalimantan. Ini ada stok burung murai. Iya. Wih, ngecer ya mas ya? Iya, ngecer dia, murai air. Ini murai air buat maseran mas? Buat maseran cocok om. Waduh, ngecer kayak gitu harga berapa tuh? Harganya untuk 100 ribu om. 100 ribu ya? Iya. Ini kepalanya lagi pada mabung atau apa? Kepala pada mabung om. Sudah mabung? Iya. Tapi masih tetap bunyi gitu ya? Kalau masalah bunyi pada cocok om. Oke, murai air. Iya. Makanya pisang. Makanya pisang mau kurma. Oke. Nah, kalau bawahnya ini beranjangan? Beranjangan NTB. Beranjangan NTB ya. Iya. Nah, ini harga per ekor berapa? Per ekor kasih 2,5 om. 250.000 ya. Iya. Ini burungnya seperti ini, teman-teman. Kalau untuk makan? Makannya biasa pur sama ulet. Pur sama ulet ya? Iya. Oke. Tuh, stoknya masih banyak, teman-teman. Yang kepengen beranjangan ya ini ya. Iya. Oke, beranjangan NTB-an. Kalau yang ini kita pantau burung-burung dari cicak emas, mas ya? Iya. Ini alternatif cicak rawa katanya, mas. Iya, om. Suaranya hampir kayak cicak rawa, om. Suaranya kayak cicak rawa, gitu? Iya. Ini cicak rawa Papua, mas ya? Cicak rawa Papua. Ini mulus-mulus kayak gini, nih? Mulus aja bondol ada, om. Di harga berapa? Yang mulus kasih 600.000, yang bondol kasih 5,5. Bondolnya 5,5 ya? Iya. Ini teman-teman pilihannya. Ini burung udah mau makan pur apa belum? Iya, makannya pur om. Sirpi hijau aja. Oh, sirpi hijau. Iya. Oke, sirpi hijau teman-teman. Wah, tetapnya masih banyak. Pitohuinya ada nggak? Oh, pitohui om. Pitohui bawah. Ujung. Oh, sebelah sini. Ya. Ini pitohui nih. Pitohui. Yang gede ya? Iya. Harganya berapa nih, mas? Pitohui kasih yang mulus 700, yang bondol kasih 6,5. Ini juga sama Papuannya, mas ya? Papuan juga. Papuan, teman-teman. Ini kalau udah suara keras nih mas suaranya. Oh suaranya keras om. Satu RT kedengeran itu. Mantap. Satu RT kedengeran teman-teman. Oh iya. Ini ada jala Bali di sini. Oh itu jala Bali minus om. Ini siapa tuh ada yang mau merawat nih? Iya. Biasanya kayak gini banyak nyari nih. Iya, itu kasih 800.000 om. 800.000? Iya. Dia kondisinya lagi di. Lagi ya di... minus dari lahir emang kakinya om. Hah? Kakinya agak naik sedikit. Oh, agak naik. Nah, kalau dilihat sekilas tidak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Iya. Wah, ini 800.000 nih. 800.000 kalau masalah badan gemuk semua, cuma kakinya. Badan gemuk, sehat, pecicilan ya. Iya. Kakinya ini apa? Agak naik dia. Oh, kakinya agak naik nah, ya. Kalau masa aman semua. Burung full gemuk. Burung gemuk ya. Iya. Oke deh, ini berarti bawaan teman-teman enggak bawaan terlalu, dari lahir ya. Enggak terlalu bermasalah ya. Jadi dia emang seperti itu. Tuh, satu ekor teman-teman yang mau satu ya. Satu ekor. Ini kalau ini ada sertifikat apa enggak nih? Kalau ini enggak ada. Enggak ada dari sananya ya. Oke. Okay. Jam minus ya. Jam minus ya. Iya. Oke deh. Nah, kalau yang ini ada burung dari Jovin om. Ekeling ya. Iya. Jovin. Harga dikasih berapa? Jovin kasih 5,5 om, stok ada 2 ekor. Stoknya tinggal 2? Iya. Ini stoknya, tinggal 2 ekor. Burung makan pur ya? Makan pur. Kalau dia emang harus bantu serangga ya. Oh, harus ada serangganya? Iya. Oke, harus ada serangganya.
Ini ada cicak kinai, Mas. Cicak kinai betina itu. Cicak kinai betina. Ya. Di harga berapa? Cicak kinai betina kasih 140. Dikasih harga 140. Iya. Oke. Okay. Kalau ini yang jantan. Ini jantannya nih. Iya. Ini jantannya harga berapa? Jantan kasih 32. 320. 20. Ada lagi enggak ini? Jantan masih ada di atas om, ini contoh aja. Buat contoh aja ya. Iya. Oke deh. Ada yang mulus? Ya, bondol semua rata-rata om. Lagi banyak bondol ya? Iya, kalau cak sino rata-rata bondol. Oke. Nah, kalau ini ranting? Cak ranting itu kasih 150. 150 rantingnya. Ya. Oke. Pilihan masih ada ya? Oh, ada itu belakang itu masih ada. Nanti banyak. Boleh milih sini ya? Iya. Lebih enak sih kalau milih burung ke sini Mas ya. Langsung bakal TKP aja om, milih sepuasnya. Lebih enak itu ya. Ini jomin-jomin. Jomin betina. Jomin yang betina ya? Iya. Oke, cecak jomin ini harga berapa? Itu jomin betina kasih 90.000. 90.000. Ya. Oke, teman-teman. Cicak hijau ini juga tersedia ya, ini yang depan cicak hijau ini. Ada opior jambul Mas ini? Iya, opior jambul, kasih 100.000. Opior jambul 100.000-an. Ini burung lagi musim ya, ntar kalau nggak ada musim susah banget. Susah, nggak kelihatan lagi tuh. Nggak kelihatan ini. Ini lagi musim, teman-teman lagi banyak. Burung ini mewah suaranya. Bisa dilihat dulu di YouTube ya nanti ya. Yang jantan ada, betina ada ini. Nah teman-teman, ini stok-stok dari burung caranting yang tadi kita sebutin Mas ya. Nih stoknya ini banyak banget teman-teman, sebelah sini caranting. Yang mau milih caranting boleh ke sini. Burung makan buah biasa kembang bunyi Mas. Kembang bunyi gampang nunggu. Kembang bunyi kalau masalah itu kan cepat nunggu kalau burung makan buah. Oke, nah kalau ini? Itu ada kapas tembak. Kapas tembak. Iya. Nah buat masaran ya. Kapas tembak kalau yang mulus kasih 38, yang bondol kasih 36. Oke, kapas tembak ini ya. Iya. Ori Sumatera. Ori Sumatera ya. Iya. Oke, kita liatin dulu teman-teman. Mungkin dia kaget ya. Kena flash. Bawahnya mulus-mulus, ekornya mulus. Oke, burung makan buah. Yang ini ada burung cililin ya teman-teman. Iya. Ini cililinnya kelihatannya sih mulus ekornya nih. Mulus ada, bondol ada om. Yang ini bondol nih. Ini yang bondol. Ini yang bondol nih. Nah, ini harga yang mulus dulu berapa Mas? Yang mulus kasih harga 13. Kalau yang bondol kasih 12.5 om. Yang bondol 12.5. Iya. Oke. Ini burung udah kena fur belum? Dia makannya lepat kuning om. Lepat kuning ya. Buat masaran ya teman-teman. Oh buat masaran mewah loh om. Ini persediaan ada 2 ekor. Nah kalau sebelahnya ini ada jinjing betulak. Jinjing ya? Betulak. Jinjing betulak. Ini yang dari Kalimantan matanya. Yang dari Kalimantan. Nah, matanya kuning ya. Mata kuning. Kalau yang mata kuning tuh yang jantan. Kalau yang merah tuh yang betina. Yang merah betina. Iya. Oh. Harganya berapa? Harganya kasih 700.000 om. 700 ya? Iya. Oke, 700.000 teman-teman. Ini burung masteran mewah ya? Masteran mewah. Itu ujung juga ada samyong. Ini ujung samyong trotolan. Nah, samyong trohat. Samyong gimana? Trohat, trotol jahat. Oh, trohat. Nah. Trotol jahat samyong. Ya. Harga berapa nih? Harganya tuh 12 sudah makan pur om. 1.200.000 sudah makan pur. Sudah makan pur. Burung mulus ya? Mulus om. Oke. Ini pilihannya masih ada lagi Mas. Oh, kalau samyong tinggal satu. Tinggal satu ini. Iya, tapi burung full mulus. Oke. Burung full mulus. Di depan teman-teman atau di atas ini ada burung dari Kepudang. Kepudang. Ini Kepudangnya gede-gede ya. Ya, dari Bali om. Yang dari Bali. Jadi posturnya dia gede. Udah kena fur belum Mas ini? Dia udah fur om, fur ayam. Udah ngefur ya, fur ayam. Harga berapa? Kepudang kasih harga 2,5 bondol, kalau yang mulus 2,27. Mulus 2,27. Ya. Kalau untuk mama jantan betina ada Mas ini? Jantan betina ready om. Ready ya. Nanti boleh dipilihin lah pokoknya kalau teman-teman pengen jantan betina. Kenapa? Nah teman-teman, ini kayaknya ada yang lagi di packing ya. Packing om. Ini burung dari apa yang di packing Mas? Ini ledekan Aceh. Ledekan Aceh di packing ya. Berangkat kemana tuh Mas? Ini ke Sumbawa. Apa? Subang. Ke Subang. Oh, daerah Jawa ya. Daerah Jawa. Oke. Aduh, kayaknya banyak tuh. Sukabumi. Sukabumi. Empat ekor. Sukabumi paling mana tah?
terminal Jalur. Wah, terminal ya, teman-teman. Nah, ini yang punya kawasan. Yang punya kawasan tuh yang ngirim, teman-teman. Oke, tuh beli banyak ya, seledekan. Langsung meluncur. Meluncur ya. Oke, okay. Nah di atas ada kutilang Malaysia atau merbau jambul, Mas ya? Iya. Itu burung udah dipasang-pasangnya? Bukan, ini ada 6 betina campur ini. Isinya banyak, 4 ekor. Di harga berapa, Mas? 700 ribu. 700 ya? Oh iya. Oke, okay. Per ekornya 700 per ya? Per ekornya 700. Dia buah mau, pur mau ya? Pur mau. Oke. Okay. Wah, ini ada burung sisa hijau sebenarnya. Sisa hijau. Cicai juga gacoran ya, Mas? Iya. Harganya dikasih berapa? Kasih harga Rp1.150.000. Rp1.150.000. Iya, tempelannya cungkok, Om. Tempelannya ini cungkok ya? Cungkok gacoran. Nah, ini gacoran nih cungkok? Gacoran, Om. Dikasih harga beda nggak? Yang ini kasih Rp2.000.000. Oh. Yang dewasa ini kasih harga Rp19.000. Ini yang rata ya? Jaminan gacor, Om. Rp2.000.000. Nah, kalau yang ini Rp19.000 ya. Jaminan gacor ya. Jaminan gacor. Burung mulus, bodi besar. Nah. Nih, stok pilihan cicak hijau, teman-teman. Oh, stok cicak hijau buahnya kom ini juga gacoran. Nih. Yang depan. Buah, stoknya banyak, full. Yang mau milih, enaknya kesini untuk milih. Nah, kalau untuk bodi atau selera nanti boleh milih di sini ya, aja. Tinggal milih mau yang gede, yang sedang, nah, yang agak kecil, ada semua. Ada semua ya. Ya, stok buahnya masalahnya. Oke, dari burung cicak hijau. Nah teman-teman, ini kita lihatnya ada backlight ya. Nah, dari belakang nih kita lihatnya. Soalnya kalau lihatnya dari depan nyemplung terang. Harganya berapa nih, Mas? Harganya kasih 12, Om. Black street ya ini ya? Black street gacoran. Gacoran ya? Iya. Ini udah buka sayap gak, Mas? Oh, buka sayap, Om. Udah buka sayap ya? Iya. Oke. Udah buka sayap, teman-teman. Dari burung black street. Makanya dikasih apa tuh, Mas? Jerawut. Jerawut ya. Wah, pura-pura nyari kutu, Mas. Iya. Itu dulu teman-teman yang bisa disimak, ini dari kios burung Mas Aris lantai 2, kios burung lengkap teman-teman, dari lokal nyampe imporan, harganya cukup terjangkau, lebih mantap. Kesini ya untuk mantau full, ini bagian dalam semua burung semua nih. Oh iya, Mas Aris, terima kasih banyak, Mas Aris ya. Sama-sama, Om. Mudah-mudahan sehat selalu, Mas Aris. Ya, amin. Kiosnya mudah-mudahan laris ya. Amin, Om. Oke, itu dulu ya teman-teman, silakan kunjungi dari kios burung Mas Aris. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.